Dabu. Dasinya mana, Dok? Yang pakai jilbab juga sama, tetap dipakai dasinya. Yuk. Sudah bisa Bu Azna mulai ya? Sudah siap semua? Sudah, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana semuanya? Baik. Baik. Ada yang nggak baik? Ada yang pilek? Atau ada, Bu. Greges? Ada, Bu. Enggak ada. Oke. Terus keluarga di rumah gimana keadaannya? Ada yang sakit di rumah? Orang tua, kakek nenek. Siapa yang di keluarganya ada yang sakit? Sudah ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Oke. Yang pakai akun apa ini? Mbok Iota ini siapa ini ya? Kasihnya mana, Le? Oh. Nah, ya diambil dulu. Kasihnya. Baik anak-anak, sambil menunggu teman-teman yang lain juga yang sudah siap, bisa Bu Azizah mulai saja langsung ya. Oke. Bisa ditunjukkan ke kamera buku tema 2-nya mana? Buku paket. Tunjukkan ke kamera. Ini, Bu. Dua. Oke. Ini, Bu. Nizam, mana? Naufal, oke, sip. Nizam mana, Le? Dude? Dinda? Oke, yang lain bisa turun. Kalau sudah. Nizam masih di kamar mandi, Bu. Oke, baik. Oh, iya. Oke. Baik, anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa lancar dan ilmu yang kalian dapatkan juga bisa bermanfaat ya. Gak sampai dek pembelajaran ini terus nanti sore ya. Berdoa yang sungguh-sungguh, disilahkan. Berdoa selesai. Oke. Nah, anak-anak, nanti kita itu akan membahas di tema yang berikutnya. Jadi, sebelum di pembahasan yang tema 2 ini, Bu Azah mau evaluasi untuk yang tema 1 dulu. Mumpung kalian juga ketemu dengan Bu Azizah, meskipun melalui HP, melalui laptop, ya. Oke, silakan didengarkan dulu ya. Baik, untuk yang di tema itu mapel yang kode A itu apa ya? Yang di tema 1, kode A itu mapelnya apa? PPKN. 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 Ya, pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Oke, PPKN. Nah, anak-anak, evaluasi untuk yang di tema 1, kalian itu ketika mengerjakan PPKN, kan soalnya itu gampang-gampang, ya. Kekurangan kalian adalah ketika kalian mengerjakan soal yang ada di ulangan atau menulis tugas sehari-hari yang biasanya di buku itu, kalian itu biasanya nulisnya itu kayak anasan-anasan gitu, karena saking gampangnya,
Jadi kalian itu nggak takut salah, oh pasti ini jawabanku betul. Ya, padahal meskipun itu soalnya mudah, tetapi kita harus tetap teliti. Ya, misalnya, contohnya, silakan sebutkan keberagaman yang ada di kelas. Nah, berarti kalian harus menyebutkan apa yang berbeda di kelas kalian. Ya, entah itu warna kulit, kemudian bentuk rambut, kemudian bentuk gigi, kemudian nama orang tua, kemudian alamat, kemudian apalagi ya, tinggi badan, bentuk hidung, ya ono sing mancung, ono sing pesek, ono sing tinggine tinggi, ono sing sedengan, ono sing kecil, ya ono sing kulite putih, bening, glowing, ono sing lusu, ya. Nah, kayak gitu. Tapi itu enggak masalah. Cuman kalian biasanya kalau suruh menyebutkan yang seperti itu kan gampang. Tetapi masih ada di antara kalian tuh yang tidak teliti. Ya, sik nyebutno keberagaman apa yang kemarin itu ya, agama. Nah, padahal jelas-jelas yang ada di kelas kalian itu kan Islam semua. Ya, kalau Islam semua otomatis ya berarti bukan keberagaman, kan gitu. Ya kan? Oke, sampai sini paham ya. Jadi kalian kalau PPKN itu meskipun soalnya mudah itu harus tetap teliti. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya untuk yang kode B itu makulnya apa ya? Bahasa Indonesia. Nah, anak, ketika kalian mengerjakan soal bahasa Indonesia itu juga sama. Itu juga harus teliti. Jadi harus kalian bedakan antara gagasan pokok dengan ringkasan. Ya, kalau gagasan pokok dengan gagasan pendukung kalian sudah harus pinter semua. Ya, tetapi yang harus kalian bedakan adalah gagasan pokok dengan ringkasan ketika itu hanya satu paragraf. Kalau paragrafnya banyak kan enak, dari misalnya ada 5 paragraf. Kemudian kalian suruh mencari ringkasannya. Lah kalian tinggal tulis-tulis aja gagasan pokok paragraf 1, pokok paragraf 2, pokok paragraf 3, 4 dan 5. Gitu tok, dirangkum sudah selesai. Tapi ketika kalian suruh menuliskan satu ringkasan ya berdasarkan dari satu paragraf, nah itu jangan sampean sebutkan gagasan pokoknya, tetapi sampean sebutkan dikono itu bahas opo. Ya, makanya kemarin ketika diulangan itu ada yang beberapa yang masih salah, jadi itu silakan diperbaiki untuk yang berikutnya. Menulis ringkasan itu ngeringkes, ya, bukan menulis gagasan pokok. Ya, dirangkum, diringkas, dirangkum, dari panjang menjadi pendek. Tapi bukan menuliskan gagasan pokok, itu sudah berbeda. Ya, sampai sini bisa dipahami yang bahasa Indonesia? Bisa. Oke, kameranya jangan dimatikan, nak. Baik. Kemudian yang selanjutnya untuk kode C. Kode C maklumnya apa? IPA. Untuk kode C ya. Nah, baik, untuk IPA-nya itu kalian masih kurangnya itu ada di cara proses terdengarnya suara ke telinga. Ya, jadi kemarin kan sudah Bu Asya jelaskan, terus rekaman Google Meet-nya juga sudah tak kasih link-nya. Ya, jadi kalian kalau misalnya enggak ikut, Bu, aku enggak ikut Google Meet sama sekali, Bu, mulai dari awal sampai akhir. Ya kan ada rekamannya, nah, makanya silakan sampean simak kalau misalnya memang ada halangan. Enggak bisa, Bu, kalau pagi itu HP-nya sudah dipakai kerja misalnya. Makanya Bu Azizah rekam itu supaya kalian bisa lihat
ulang tayangannya itu tadi, sampean teman-temannya sampean tuh ngapain, ditanya apa saja. Nah, itu bisa kalian lihat. Nah, di untuk yang di IPA itu kekurangan kalian itu ada di itu tadi ya, cara proses bunyi terdengar mulai dari suara bergetar sampai ke otak. Nah, itu sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang mudah-mudah tentang IPA dan sudah dijelaskan juga, tetapi kalian karena kurang teliti dan mungkin kurang menyimak juga, jadi jawabannya masih banyak yang enggak bisa penuh. Sebetulnya dapat skor 20 jadi dapat 15, 18 kayak gitu-gitu. Oke, untuk yang di IPA selesai ya, beres. Bisa diperbaiki ya untuk yang di IPA-nya. Iya, Bu. Harus diperhatikan lagi. Iya, Bu. Ini prosesnya itu terdengar ya, oke, kayak gimana. Oke, beres ya IPA-nya ya. Kemudian untuk yang kode berikutnya, kode D. Apa mapelnya? S. Nah, kalau UBS itu kemarin bahas tentang ini ya, apa itu namanya, banyak ya tentang makanan khas, kemudian ada rumah adat, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu biasanya yang harus kalian hafalkan. Yang kemarin Bu Aziza keluar itu biasanya yang paling sering keluar di ujian. Jadi sampean harus simak itu ya, yang di IPS itu, enggak hanya di IPS sih, semuanya juga yang sering keluar Bu Aziza keluarkan di ulangan. Jadi sampean tinggal belajar di buku ulangannya sama di buku tulis. Ya gitu. Kemudian untuk kode yang terakhir, apa kode yang terakhir, kode C, kode E? SBD, seni budaya dan prakarya. Baik. Nah, di situ anak-anak kalau SBDP itu sampean kekurangannya adalah ketika sampean praktek pengunjung jumpa kemarin. Nah, itu beberapa ada yang gerakannya masih sesuai tapi dikirim main, Bu Aziza, ya, ya sudah gak apa-apa. Nah, itu nilainya akan lain, anak-anak, gak sama dengan temannya yang sudah sesuai. Kemudian ketika sampean yang kemarin itu apa ya? Oh iya, yang waktu itu soalnya tentang yang ada gambar orang nari bungong jempa itu posisi melingkar. Nah, itu namanya apa? Nah, kalian harus ingat-ingat yang namanya formasi. Ya, ada yang jawab itu disebut dengan informasi. Nah, itu salah ya. Jadi kalau informasi itu berita, apa sing diomong uang atau apa yang kalian baca, apa yang kalian dengarkan, itu namanya informasi. Kalau formasi itu adalah tata letaknya penari itu. Misalnya di depan sana adalah panggungnya, otomatis di sini adalah posisi penarinya itu tadi, posisinya menghadap ke depan, ke penonton, kemudian posisinya apakah, oh, 5 orang misalnya, atau 8 orang, 8 orang itu apakah melingkar, ataukah lurus, ataukah bentuk X, ataukah bentuk V. Nah, itu namanya formasi. Nah, itu biasanya kalian yang di SBDP yang terakhir itu yang paling banyak salahnya, yang tentang formasi. Jadi formasi itu tata letaknya penari ya, ngaturnya, oh, penarinya itu bentuk V, kemudian bentuk S. Jadi yang bentuk S, bentuk V, kemudian bentuk O, itu bukan orangnya yang nari, terus kemudian membentuk tubuhnya itu membentuk huruf S kayak gini. Nah, itu karena itu penari yang dimaksud formasinya itu adalah penari 1, penari 2, penari 3, penari 4, penari 5, penari 6, penari 7, penari 8. Jadi bentuknya seperti itu, sudah ada di tema 1. Ya, kalau kemarin nomor 4 tuh pertanyaannya tuh formasinya melingkar. Nah, itu namanya formasi apa? Apakah A, apa B, apa C, apa D?
kayak gitu anak-anak. Ya. Nah, jadi itu tadi beberapa kekurangan kalian yang ada di kelas. Jadi untuk yang berikutnya di tema 2 ini pembahasannya sangat seru, lebih seru dari yang tema 1 anak-anak. Meskipun ada beberapa kemiripan, tapi ini lebih menyenangkan lagi. Nah, jadi kita harus betul-betul belajar dengan senang, ya, tetapi harus tetap teliti. Ya, dilihat dari yang kemarin itu kalian masih banyak yang kurang teliti, dumehne gampang, terus mari ngono dowe. Ya. Oke, baik. Nah, gitu ya anak-anak ya. Kalau sudah di tema 1 beres. Kalau sudah selesai, kita akan menuju ke tema 2. Nah, silakan sampean buka di tema 2, subtema 1 ya, Nana. Silakan dibuka dulu bukunya. Bu Aziza juga akan buka buku di sini. Buka buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Ketemu? Ketemu. Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah ketemu, coba Bu Aziza tanya yang di pembelajaran 1 itu halaman berapa ya? Satu. Bu. Nah, sudah ketemu ya subtema 1 sumber energi. Temanya kita bahas tentang apa anak temanya? Tema 2 ini. Selalu berhemat energi. Maksudnya apa? Selalu berhemat. Selalu berhemat ya. Kemudian untuk subtemanya, subtema 1. Namanya energi. Nah, anak-anak ini yang dari tadi Bu Aziza katakan jarene seru-seru, awas aku enggak seru. Nah, ini betul-betul seru anak-anak. Serunya adalah kenapa? Ketika ada di tema ini, itu yang paling sering kita laksanakan dan paling terasa. Ya, pokoknya sing oh iya ya. Nah, itu. Ini kita sudah sampai di tema 2, subtema 1, sumber energi. Dan kita harus selalu berhemat energi. Baik. Nah, anak-anak nanti kalian di tema 2 ini, untuk PKM-nya kalian akan membahas hak kewajiban, kemudian bahasa Indonesianya masih tentang gagasan pokok dan pendukung, kemudian untuk kode C-nya, untuk IPA-nya tentang energi, dan IPS-nya tentang sumber daya alam, kemudian yang terakhir SBDP-nya tentang tinggi rendah nada. Itu ya. Nah, jadi di sini nanti kalian akan nyanyi, kemudian kalian juga akan kenal gimana sih sebetulnya energi itu kayak gimana, terus kalian harus hematnya itu kayak gimana, terus sama apa lagi ya. Udah sih. Oke. Jadi gitu ya anak-anak, nanti kita akan membahas itu semua satu per satu. Kita langsung memasuki subtema 1 ya, sumber energi. Ada si cowok ini namanya siapa? Benny. Oke, okay. Sekarang keluar ya. Biasanya yang keluar itu tangga Udin, Siti. Oke, okay. Sekarang si Benny. Benny tuh bilang gini, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Baik. Nah, di bawahnya ayo diskusi ini anak-anak di halaman 1. Kelihatan ya, ada gambar bapak-bapak sama emak-emak. Yang bapak-bapaknya lagi ngapain ini? Senam. Lagi senam ya. Khusus pakai kelambi olahraga gitu niate ya. Kemudian yang emak-emaknya lagi ngapain ini? Menjemur baju ya. Bukan mencuci ya. Cuciannya mungkin sudah ini.
Nah, ini bisa jadi dua hal, anak-anak. Ini bisa ngangkat baju atau menjemur baju. Kenapa kok bisa jadi dua? Karena coba dilihat anak-anak di sini. Emak-emaknya ini kalau memang menjemur baju, biasanya ada kalengnya. Iya apa enggak? Iya. Ya, nah, karena di sini enggak ada kaleng, berarti ada kemungkinan enggak emak-emaknya ini ternyata ngangkatin baju? Iya, Bu. Bisa kan? Ya. Nah, bisa dikatakan seperti itu anak-anak. Kenapa? Karena ini mataharinya juga ada di sini, anak. Ya, kelihatan mataharinya? Kelihatan. Nah, mataharinya di atas sini berarti dia sudah agak siang. Nah, ada di sini ya, sudah agak siang. Kemudian, makanya emak-emak ini mungkin karena sudah agak siang, mungkin pakaiannya sudah kering. Ya, mungkin seperti itu. Karena kalengnya juga udah nggak ada. Ya, mungkin ini diangkati, di, apa itu namanya, diintasi ya kalau orang Jawa. Gitu. Nah, anak-anak berdasarkan gambar ini, bapak-bapaknya ini kan lagi senam olahraga ya. Kemudian emak-emaknya ini ngunci pakaian. Nah, ini kira-kira dua kegiatan ini kira-kira berhubungan dengan energi apa enggak? Iya. Berhubungan. Berhubungan apa enggak? Kalau berhubungan, karena apa? Apa hubungannya sama energi? Ri. Kenapa? Karena anak menggunakan energi matahari. Oke. Tadi siapa yang jawab namanya Noval? Ya. Oke, terima kasih Noval, jawabannya betul. Nah, itu anak-anak. Jadi katanya Mas Noval, ini kegiatan ini tadi berhubungan dengan energi karena memanfaatkan energi matahari. Gitu ya Noval? Ya. Oke, terima kasih Noval. Nah, itu jawabannya betul anak-anak. Jadi, ketika ini energi mataharinya lagi bisa digunakan, bisa dimanfaatkan, nah ini ada beberapa orang atau manusia-manusia atau hewan juga yang bisa memanfaatkan matahari itu tadi dimanfaatkan seperti ini. Ya, ada yang senam ya. Ada enggak kalian yang senamnya malam-malam? Kalau pas gak ada matahari. Ada? Nah, kalau misalnya ada kan dingin ya kalau malam itu ya. Nah, lebih enak kalau pagi, lebih menyehatkan ya, ketemu sama matahari. Oke, kemudian ini juga memanfaatkan energi matahari ya, menjemur pakaian tadi. Ya, jadi pakaiannya itu bisa kering karena terkena apa, anak-anak? Sinar matahari. Ya, terkena sinar matahari. Jadi panas ya. Nah, ini memanfaatkan energi matahari. Kemudian, ya silakan yang mau ke kamar mandi. Nah, ini juga anak-anak ada adik bayi. Itu juga memanfaatkan energi matahari apa enggak kira-kira adik bayinya? Iya. Ya, untuk apa? Berjemur ya, jaring ya. Jadi kalau kata ibu-ibu, kata bapak-bapak, itu kalau misalnya menjemur adik bayi, menjemur bayi ini di bawah sinar matahari, itu juga akan menguatkan tulang ya, seperti itu. Nah, ini nanti anak-anak berdasarkan yang sudah kita bahas barusan sekilas, ini nanti silakan kalian tulis yang bisa kalian ceritakan itu seperti apa. Ya, tadi sudah dibahas sekilas, jadi jangan sampai ada yang salah. Kalau disuruh menceritakan itu harus yang banyak. Ya, sing sampean ngerteni apa ya wis iku sampean tulis. Ya. Baik. Kemudian, nah ini anak-anak, nanti apa yang diceritakan dari gambar tersebut? Nah, nanti sampean ceritakan di buku tulis seperti biasa ya. Kemudian lanjut di halaman 3, anak-anak. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Sumber energi apa itu?
Matahari. Sudah terjawab semua. Nah, kemudian di sini ada si Benny ingin membuktikan bahwa panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan hidup. Nah, ini kita seharusnya praktek, tetapi karena kita enggak ada di sekolah, mungkin ini nanti kita akan praktekkan di rumah. Ya. Nah, untuk prakteknya mungkin lain kali dulu akan kita bahas. Nanti kalian silakan cari alat-alatnya. Dewa, mic-nya dimatikan dulu, Le. Baik. Mic-nya semuanya dimatikan dulu ya. Baik, nanti anak-anak kalian silakan cari tisu, silakan cari kertas dan cari sapu tangan. Nah, nanti sampean silakan mengamati ini ya. 15 menit, 30 menit, 60 menit itu apa yang terjadi? Oke. Okay. Nah, tetapi tidak sekarang ya, nanti atau besok. Baik, kalau sudah selesai, mungkin yang ini tidak usah, tinggal yang matahari saja, nanti ada pengamatan sedikit. Lanjut, kita laporan kegiatan percobaannya tidak usah. Lanjut ke halaman 5, anak-anak. Bisa tolong dibacakan yang pakai akun Prayoga Maulana. Nah, di sini yang ayo membaca. Di paragraf 1, halaman 5. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi yang sudah di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Sudah? Sudah? Kok gak kedengaran? Mic-nya belum-belum harus dimatikan. Oke, namanya siapa, Le? Oke. Aryo. Aryo, terima kasih sudah dibacakan, Aryo. Ya, iya, Dewa, iya. Oke, untuk yang selanjutnya, biar Dewa. Untuk yang selanjutnya sampai di sini ya. Dari sini sampai sini, tolong dibacakan, Dewa. Aku Ali si biji energi. Mulai di? Aku menanam. Itu loh yang sudah tak tanda itu loh. Dilihat layarnya. Gak kelihatan, Bu. Gak kelihatan. Loh, gak muncul tak? Temamu di sudah, Bu. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, dan daun. Dan butiran biji yang baru dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak. Terima kasih, Dewa. Sudah. Ya, selanjutnya untuk yang pakai akun siapa ini? Oke, yang pakai akun Samsul Arifin. Oke, ayo cepetan. Selanjutnya. Lanjutannya sampai terakhir. Yuk, mic-nya dinyalakan dulu. Yang pakai akun Samsul Arifin tadi siapa? Yuk. Mana? Kalau enggak ada yang lain aja. Tadi. Sudah? Enggak ada? Oke. Saya buka lagi. Coba siapa ya? Oke, yang pakai akun Ravano. Yo Ravano. Lanjutannya tadi Ravano. Bu. Eno? Ya, cepetan. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi
energi. Makan makan hewan-hewan ya, ternak dengan berapa bagian dari tubuhku? Ya apa sih, no? Mari energi itu akan membantu tubuhmu. Ya apa sih? Ayo diulangi. Diulangi lagi, no. Kamu bisa memasak dengan memakan aku supaya memiliki energi. Itu terus? Tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makanan hewan-hewan ternak dengan berapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tubuh besar dan sehat. Oke, terima kasih Rafano sudah dibacakan. Nah, anak-anak di sini di Ayo Membaca sini ada kisah tentang si Ali. Nah, si Ali itu siapa? Si biji energi, katanya. Aku Ali si biji energi, katanya si Ali. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku, katanya. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Nah, ini anak-anak. Itu jadi ketika diberi apa itu namanya? Ada cahaya matahari itu yang membantu biji-bijinya jadi tinggi, jadi tumbuh, ya. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Itu. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Nah, anak-anak ini yang dimaksud ini tadi, si Ali itu, si biji energi itu, apa ya itu, tanaman apa ya itu? Jagung. Tanaman apa ini? Jagung. Ya ta. Jagung. Ya, anak-anak, kemudian di sini aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat, gitu ya. Nah, jadi si biji energi ini ternyata adalah si jagung, katanya. Dia yang ngasih nama Ali itu tadi, si Ali itu ternyata jagung, ya. Jadi di sini ketika ada cahaya matahari itu dia sangat terbantu untuk tumbuh, ya. Enggak, matahari itu sebetulnya ada air, ada pupuk, ya, tapi ternyata di sini matahari, energi matahari itu juga sangat membantu untuk pertumbuhannya dia, itu ya. Nah, nanti anak-anak sampean juga akan menuliskan manfaat matahari di dalam peta pikiran seperti ini. Ada gambarnya matahari, kemudian manfaatnya apa saja. Nah, nanti sampean tuliskan. Bisa diperhatikan lagi di sini. Nah, di sini ada si cewek ini yang kayak Cina ini, siapa namanya anak-anak? Fani. Fani. Ya, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, ini sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia, salah satunya dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman di sebelahmu. Tapi karena kita nggak ada teman yang ada di sebelah, mungkin maksudnya bukan teman kelas 4A, jadi kalian harus pahami sendiri. Nah, di sini ada tangan yang sedang membakar hasil bumi tadi, ya. Apa ini namanya, Nana? Lagi bakar apa ini? Jagung. Siapa di sini yang pernah makan jagung bakar? Saya, Bu, saya. Okay. Enak apa enak? Enak. 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 Enak.
pas mari ndelok pasan malam tumbas apa iku jenenge jagung bakar enak apa enggak? Enak kolbu. Nah, ya, seperti itu ya. Nah, ini pas malam-malam dingin kemudian habis lihat pasar malam terus kita makan jagung bakar wih kebuayang enak pokoke rek ya. Nah, di sini adalah salah satu anak-anak yang bisa dimanfaatkan kayak gitu tadi ya. Si biji energi tadi bisa bermanfaat dibuat sayur bisa, kemudian dibuat cemilan kayak gini juga bisa. Ya, kemudian dibuat apa lagi? Bisa diolah jadi popcorn, terus bisa diolah jadi makanan-makanan banyak ya. Kira-kira makanan apa ya yang bisa yang merupakan olahan jagung? Selain ayam, aku makan ayam. 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 Nasi ayam. Oke, nasi jagung sih. Terus apa lagi? Popcorn. Popcorn. Ya, terus apa lagi? Jagung bakar. Popcorn. Jagung bakar sudah. Terus apa lagi? Itu loh yang biasanya dijual 5 ribuan yang ada di gelas. Popcorn. Iya, jasuke, jagung susu keju. Ya, pokoknya banyak ya kalau jagung itu buat sayur juga bisa. Jagung. Nah. Oh iya, ada yang pernah makan popcorn? Saya. Saya Bu, saya. Enggak enak. Enak Bu, saya Bu sudah baru Bu. Terus itu sekarang itu juga ada lagi anak-anak, ada yang pernah minum energi jagung enggak? Energen jagung Bu. Nah, sekarang jagung itu sudah bisa diolah jadi berbagai macam makanan ya. Sangat bermanfaat sekali. Jadi penjual itu juga untung, kemudian petani juga untung ya. Kemudian orang-orang membeli juga bisa merasakan nikmatnya jagung itu ternyata bisa dimanfaatkan ya. Ada vitaminnya juga ya. Kemudian di sini kita disuruh diskusi, kita skip saja. Selanjutnya Nana, kita lanjut ke halaman 7. Ketemu halaman 7? Ketemu. Yang tadi ada tes di sini. Tolong dibacakan yang pakai akun Haikal Ahmad Zaki. Tolong dibacakan yang di paragraf pertama. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Adelina ya? Oke, terima kasih Adel sudah dibacakan. Di sini menyebutkan bahwa Indonesia itu punya sumber daya alam yang berlimpah anak-anak. Nah, sumber daya alam itu karena berasal dari alam. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan singkat, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Berarti jawabannya apa? Sumber daya yang berasal dari mana? Dari alam. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya silakan dibacakan yang pakai akun topik ini. Nizam, dibacakan Nizam. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, Indonesia termasuk ke dalam
dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam lebih enak kan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Oke, terima kasih. Nizam namanya Nizam ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Nizam sudah dibacakan. Jadi yang tadi sudah dibacakan Nizam, sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, sebagai anak Indonesia itu kita harus tahu yang sumber daya alam itu yang bisa diperbarui apa, yang nggak bisa diperbarui itu yang apa. Itu ya. Yang pakai akun Greenline 99, ayo mic-nya dimatikan dulu. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya tolong dibacakan yang pakai akun Evelyn. Evelyn Brina. Evelyn, yuk. Yang keras, Dok. Daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Ya, karena tadi enggak dengar apa suaranya, jadi enggak kedengaran, Dok. Suaranya kurang keras. Jadi itu bukan dari mic apa tuh speakernya kalian, tetapi memang tadi yang siapa tadi, Evelyn, mana Evelyn ya? Yang pakai akun Lila Batita, tolong mic-nya dimatikan dulu, Le. Ya, Evelyn mana, Dok? Oke, kurang keras tadi. Ya, sudah enggak apa-apa. Terima kasih ya, Evelyn. Panggilannya siapa, Dok? Evelyn, Bu. Oh, Evelyn. Ya, suaranya kurang keras, sayang. Ya, sudah enggak apa-apa. Nah, itu anak-anak tadi sudah dibacakan Evelyn. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Itu termasuk yang dapat diperbarui karena bisa terus ada, anak-anak. Jadi misalnya kalian itu hari ini kok airnya habis, itu besoknya itu mungkin bisa ada lagi, ada lagi, ada lagi. Nah, terus lagi itu matahari, sinar matahari. Misalnya hari ini sudah malam, ya, besok kita bisa ketemu matahari lagi. Kemudian malam nggak ketemu, besoknya ketemu matahari lagi, seperti itu. Kemudian angin, ya mungkin sekarang hari sekarang lagi anginnya nggak ada, pas sumuk-sumuke, ya itu mungkin nanti beberapa menit setelahnya atau beberapa jam setelahnya akan ketemu dengan angin lagi, ketemu dengan angin lagi gitu. Kemudian air juga seperti itu, anak-anak, misalnya hari ini itu kita lagi habis airnya, ya mungkin besoknya itu kita bisa ketemu dengan air lagi, bisa dari beli, bisa dari PDAM dan lain sebagainya. Jadi misalnya Nana, yang dimaksud dapat diperbarui itu misalnya kita punya apa ya? Nah, ini misalnya kita punya sebotol air. Kemudian di sebotol air ini kan ada airnya dong pasti. Terus kita buang airnya ke tanah atau ke lantai, dibuang set. Kemudian sehingga botolnya ini jadi habis airnya. Kan airnya habis. Nah, yang dimaksud dapat diperbarui itu bukan air yang ada di tanah atau di lantai itu kita sedot atau kita elap atau lain sebagainya sehingga kembali lagi ke sini, tidak. Tetapi ketika kita menyiramkan atau menghabiskan air itu tadi, kita bisa mendapatkannya dari sumber airnya, ya, dari sumur
atau dari gunung dan lain sebagainya yang disalurkan lewat PDAM-PDAM seperti itu. Jadi itu masih bisa diperbarui dan memperbaruinya itu tidak harus menunggu waktu yang lama. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya anak-anak di paragraf terakhir, tolong yang pakai aku siapa tadi ya? Yang pakai aku nih kewes Greenline 99 niki nyalakan mic terus iki. Ayo cepetan. Minyak bumi. Awas saya mocone gak enak iki. Ayo. Ayo cepetan. Minyak bumi, emas, besi dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan untuk yang sangat lama. Oleh sebab itu kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Oke, terima kasih. Namanya siapa, Le? Hamdan. Oh ya, Hamdan. Nah, mic-nya dimatikan, Le, kalau misalkan tidak berbicara ya. Nah, sampean biasane sampean nyanyi-nyanyi ambek nyedek-nyedek nang mic. Mbo nyanyi opo iku? Ya. Oke, terima kasih Hamdan. Nah, sudah dimatikan, wis pinter. Nah, katanya Mas Hamdan ini anak-anak, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Itu anak-anak. Kenapa Bu kok bisa gitu? Karena jumlahnya sangat terbatas. Nah anak-anak, kalau kalian itu mau memperbarui minyak bumi, emas, besi, dan bahan tambang lainnya banyak ya, itu bisa. Tetapi membutuhkan waktu yang amat sangat lama, bisa sampai jutaan tahun ya memperbaruinya. Makanya itu tergolong termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, jadi sebetulnya Bu apa memang langsung habis Bu? Sebetulnya enggak. Tetapi itu waktunya sangat lama Nana ya. Sopo sing umure dek kene sampai 200 tahun sampai 1 juta tahun sopo manusia kan gak ada ya. Nah makanya itu memperbaruinya itu perlu waktu yang amat sangat lama sehingga disebut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebetulnya bisa tetapi waktunya sangat lama, jutaan tahun ya, ribuan tahun, jutaan tahun kayak gitu ya. Jadi ingat sebetulnya kalau tidak dapat diperbarui sumber daya alamnya bisa tetapi waktunya sangat lama. Wis ya, sudah tak balen-baleni berkali-kali. Jadi harus tahu bedanya kalau yang dapat diperbarui itu mungkin mendapatkannya itu lebih mudah. Ya misalnya air ya, misalnya kita cari ke mana itu bisa ketemu air. Matahari, besok ketemu matahari lagi, kalau enggak gitu besoknya, lek mendung lagi besoknya, kayak gitu. Kayak gitu perbedaannya dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan tidak dapat diperbarui. Dari pembahasan yang itu tadi anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau enggak ada, sekarang Bu Azza tanya. Sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa? Dua. Dua. Yang pertama apa? Yang dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui. Kemudian yang kedua? Yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui contohnya apa? Air, sinar matahari, dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk yang tidak dapat diperbarui,
emas, minyak bumi. Terus? Ya. Kemudian lagi, kalau misalnya ada pertanyaan, apakah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu memang langsung habis? Tidak. Tidak. Berarti bagaimana? Harus menunggu berapa lama? Jutaan tahun, ratusan tahun, ya ribuan tahun, ya seperti itu. Oke, itu ya. Kemudian tadi ada manfaat matahari itu tadi yang harus kalian sebutkan. Jadi gitu ya untuk di pembelajaran satu. Beres pembelajaran satu. Beres. Oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran satu. Sekarang kita lanjut anak-anak ke pembelajaran duanya. Ya, dan cepat. Jadi sehari kita selesai langsung 2 PB. Di pembelajaran dua anak-anak, lah ini ketemu si cowok berkacamata lagi. Ini siapa namanya? Udin. Kacamata, bukan? Udin lagi. Udin menang, jenis yang terkenal, Rek. Ya, Udin. Selain matahari, apalagi ya sumber daya, sumber energi di bumi, ayo kita cari tahu. Nah, ini tadi kita karena sudah bahas-bahas jagung. Ini ada lagu yang judulnya Menanam Jagung. Siapa yang belum tahu lagunya Menanam Jagung? Coba, siapa? Belum tahu? Muhammad Arya Guna, siapa itu? Enggak tahu lagunya Menanam Jagung? Tahu apa enggak? Tahu. Masuk enggak tahu, Rek? Menanam jagung. Berarti yang lain tahu semua ya? Fadimah tahu. Masuk tadi yang angkat tangan enggak tahu. Ada di sini yang mau menyanyikan untuk Bu Aziza? Siapa? Siapa yang bisa menyanyikan lagu Menanam Jagung buat Bu Aziza dan teman-teman? Masuk gak bisa? Tadi katanya tahu. Ayo siapa? Siapa? Saya, Bu. Oh ya, siapa? Evelyn? Ayo siapa yang bisa menyanyikan lagu untuk Bu Aziza? Menanam jagung, gampang itu mek ikut tok. Ku lho lagune ku lho halaman 10 ku lho. Siapa? Evelyn, ya wes ayo Evelyn. Dikeraskan, dicedekno. Suaranya didekatkan sama mic, ayo. Yo silakan. Dewa, Bu. Bentar, Evelyn dulu. Ayo Evelyn. Terima kasih Evelyn. Ya, suaranya Evelyn dan Jenep pelan nih, dia nggak tahu dari HP-nya atau dari apanya ini ya, sudah keras sebetulnya. Oke, tadi karena Dewa sudah mengajukan diri, ayo Dewa, sampean nyanyikan lagu yang Menanam Jagung, tapi yang di lagu kedua ini, Beri Pupuk Supaya Subur. Mana Dewa tadi? Dewa? Ayo Le, yang di lirik yang kedua ini. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya tentu berguna bagi semua. Cangkul-cangkul aku gembira menanam jagung di kebun kita. Oke, kita beri tepuk tangan dong buat dua teman kalian, Evelyn sama Dewa. Tepuk tangan dulu. Oke, sip. Terima kasih Evelyn dan Dewa sudah dinyanyikan. Nah, ini anak-anak sebetulnya kita tidak membahas lagunya yang seperti apa,
tetapi kita harus membahas gimana sih tinggi rendahnya nada. Nah, coba diperhatikan sambil kalian lihat di sini anak-anak. Di halaman 10 sini, ketemu halaman 10. Nah, di halaman 10 ini anak-anak, ada lagu menanam jagung di bagian bawah sini ya. Nah, ini di lagunya ada angka-angka 5, 1, 3, 1, 5, 6, 7, 1. Nah, ini ada yang ada titiknya, ada yang titiknya di atas, ada yang titiknya di bawah, ada yang enggak ada titiknya. Nah, itu kita yang akan mempelajari itu dulu sekarang sementara ini. Nah, sambil kalian melihat di halaman 10 ini, bisa lihat di layar boleh, lihat di buku juga boleh. Sambil dengarkan Bu Aziza mencontohkan gimana tinggi rendahnya lagu menanam jagung ini. Sudah siap mendengarkan? Sudah didengarkan dengan baik ya, sambil lihat angkanya dan apa ini namanya liriknya. Ya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Itu ya. Kemudian untuk lirik yang kedua sekarang, bisa dilihat liriknya saja atau sambil lihat nadanya yang ini, yang sama dengan ini. Tapi liriknya yang ini, bisa diperhatikan. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Seperti itu anak-anak. Jadi kalau menyanyikan lagu itu, karena di sini sudah ada not angkanya, berarti sampean seharusnya bisa mempraktekkan itu tadi. Kalau misalnya 5 itu seberapa? 5 itu masih dibagi lagi anak-anak. 5 yang titiknya di atas, titiknya di bawah, yang tidak ada titiknya. Nah gitu ya, itu tadi sekilas mendengarkan lagu menanam jagung, tinggi rendahnya nadanya itu sebegitu tadi. Nah, kalau sudah anak-anak menanam jagungnya, kita simpan dulu baik-baik di otak kita. Mudah-mudahan tidak lupa nadanya segitu. Kita lanjut di halaman 11 anak-anak. Nah, ini yang paling sering keluar, yang di A ini. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Nah, nanti kalian juga akan nulis yang seperti ini ya. Jadi ini namanya oktav anak-anak. Di oktav sini ada 3 oktav. Yang di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titiknya di bawah ini namanya oktav rendah atau nada rendah. Ingat ya, kalau titiknya di bawah otomatis itu yang rendah. Bu, oktav atau pilihannya itu ada 2, oktav atau nada. Ini rendah ini. 1 sampai 7, tetapi titiknya di bawah. Ingat ya, titiknya di bawah. Kemudian untuk yang oktav atau nada sedang, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanpa titik. Ya, tanpa titik. Kemudian untuk yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian titiknya ada di atas, itu artinya dia adalah nada atau oktav yang gimana berarti? Yang apa kalau titiknya di atas? Tinggi, Bu. Tinggi, Bu. Ya, yang tinggi. Jadi gitu ya. Jadi ketika kalian melihat lirik yang ada di sini, kembali ke menanam jagung sini, coba dilihat. Di ayo kawan,
coba di ayo kawan sini, ayo kawan ini ya, ayo kawan. Ketemu ayo kawannya. Nah, itu di 5131 itu kan sudah ada yang ada titiknya dan ada yang tidak ada titiknya. Nah, di ayo kawan ini coba Bu Aziza tanya, mana yang nadanya merupakan nada rendah? Di sini ayo kawan. Ayo kawan, Bu. Loh, ayo kawan ini yang paling rendah yang mana? Apakah A atau Yo atau K atau Wan? Kawan. Wan, kawan. Wan, Bu. Kok iso? Wan, Bu. Ayo diperhatikan lagi Wan. Di sini. Coba lihat. Kalau nadanya rendah itu ada titiknya di bawah. Ayo. Berarti yang rendah yang mana? A. A. Iya, berarti yang A. Kemudian lanjut anak-anak. Yo, yo, kita yo. Bersama. Mana yang nadanya paling tinggi? Kita. Kita. Ma, Bu. Ma. Ma. Kenapa kok Ma sayang? Kenapa? Karena titiknya di atas. Ma ini ada titiknya di atas? Karena tidak ada titiknya. Nah, tidak ada titiknya, sedangkan 5, 6, 7 ini ada titiknya ya, di bawah ya titiknya ya. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Nah, jadi gitu anak-anak, kalian tinggal ngiteni ini saja sebetulnya titiknya di atas atau di bawah. Ya, di dalam biasanya yang keluar soalnya seperti itu anak-anak. Misalnya itu tadi ya, ayo kawan. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti ini, nada tinggi, nada paling tinggi pada lirik ayo kawan berikut terletak pada kata apa? Nada tertingginya berarti apa? Ayo kawan, nada tertingginya ada di? A. Kata apa? Apa A? Apa yo? Apakah kawan? Nada tertinggi. Kawan, kawan. Yo kawan. K ada di nada K. Kenapa? Kalau A ini adalah nada terendah, anak-anak. Karena di sini ada titiknya. Ini memang 5, lebih tinggi dari 3, tetapi ingat di sini ada titiknya. Berarti di situ dia lebih rendah daripada yang K. Nah, kalau misalnya kalian kesulitan ya, kalian harus tahu lagunya. Ayo kawan, ayo kawan. K-nya kan tinggi. Nah, berarti ini yang paling rendah ini, 5 ini. Ayo kawan. Nah, jadi 5 yang paling rendah dan 3 yang paling tinggi. Yang sedang berarti 1. Yo dan Wan itu yang sedang. Yang tertinggi adalah yang K, kemudian yang terendah adalah yang A. Gitu. Nah, ingat anak-anak, biasanya kalau soal SBDP itu soalnya hanya sedikit. Kalau yang dari Dinas Pendidikan di kota itu soalnya biasanya sekitar 4. Yang ABC-an. Kalau misalnya kalian salah ya. Duh. Kawan. Ayo kawan itu yang nada tertingginya mana, terendahnya mana, seperti itu. Atau kalau enggak gitu, yang ini. Ambil pangkurmu. Nah, ini yang nada tertinggi yang mana, yang terendah yang mana. Nanti pertanyaannya akan seperti itu. Oke, karena ini masih pemanasan, masih wajar kalau kalian masih agak bingung. Nanti di pembelajaran berikutnya tidak boleh bingung lagi. Ya, kalau yang ini bisa kalian baca sendiri. Yang penting ini dulu anak-anak. Yang ada titiknya di bawah, tidak ada titiknya, dan titiknya di atas. Ya, itu yang harus kalian titeni betul-betul ketika ada di lagu. Nah, ini.
cangkul yang dalam. Nah, ini mana yang paling tinggi dan paling rendah? Kalau misalnya sama-sama tidak ada titiknya semua, berarti sampean cari yang lebih rendah atau yang lebih tinggi tergantung soalnya. Gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang energi air. Ada gambarnya si cewek lagi minum dan si cowok lagi mandi. Oke, anak-anak. Selanjutnya untuk yang di halaman 13, ketemu halaman 13, itu ada hak dan kewajiban. Nah, nanti kalian silakan menyebutkan artinya hak itu apa dan artinya kewajiban itu apa. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan, dan kalau hak itu sesuatu yang bisa kita... Bu, kok dari tadi berhenti-berhenti ya, Bu, ya? Kan dari sini tadi ada yang belum jelas? Bu, tadi berhenti-berhenti. Bu, tadi... Oh, ya, sudah, nggak apa-apa. Oh, ya, wes, nggak apa-apa. Ini gampang kok materinya, hak dan kewajiban. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ada? Kalau nggak ada, bisa Bu Aziza akhiri ya? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Nggak ya. Semangat sih, Rek. Ya, Bu. Dilihati Pak Rahman di kilo. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau sudah selesai, ya, Bu. Tinggal kita belajar lagi. Silakan ditulis ya. Mudah-mudahan dan kita selalu diberi amin ya rabbal alamin. Ilmu yang kita ilmu yang kalian dapatkan tadi bisa bermanfaat ya. Enggak sampai saiki tok dipelajari nanti lupa ya. Oke. Anak-anak kalian tugas kerjanya sudah ngirim semua yang video. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalian irimnya ke link yang mana? Link yang pertama apa yang link kedua? Pertama. Kurang tahu, Bu. Yang pertama.